Oke, selamat siang. Ketemu kembali ya dalam pelajaran melukis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai seperti biasanya. Siapkan krayon warna coklat. Masih lanjut ya, kita menggambar dengan judul Cita-citaku. Nah, sekarang kita bahas cita-citaku sebagai seorang penerbang. Mari lingkaran tepat di tengah ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, beri garis lengkung pendek. Oke, tarik ke atas. Lurus. Tarik lagi miring ke bawah. Oke, kita tarik lagi ke bawah. Kita satukan ya dengan garis lengkung. Lihat, perhatikan. Oke, kalau sudah bentuk garis pendek ke atas, pendek jangan terlalu panjang. Kita putar balik ke bawah. Kita tarik lagi garis ke atas miring menyerupai angka 2. Ini garis lengkung. Nah, oke, kalau sudah bagian lingkaran. Perhatikan, kita beri garis di tengahnya. Tarik lagi ke bawah, menyerupai angka 7. Gambar sebelah kanan satu lingkaran. Sudah, bagian atas dua lingkaran mepet ya. Seperti kalau kita gambar bola mata. Satu, dua. Jangan lupa di tengahnya lagi tembus lingkaran. Oke, tapi warna coklat dulu. Coklat gelap. Nah, seperti ini. Ya, di samping kanan garis itu dua kali. Oke. Gambar bola matanya sama berikutnya kecil. Oke, bentuk huruf C. Sudah, tarik garis lengkung. Nah, seperti ini. Oke, sudah siap? Perhatikan, mulai dari satu titik lingkaran, di tengahnya beri garis lengkung. Kalau sudah, tarik garis turun ke bawah. Nah, sementara kita biarkan bagian yang kanan dulu. Sama. Tarik garis miring ke atas. Ke kanan pendek. Kita lanjut turun ke bawah. Jangan terlalu panjang. Kita satukan ya. Dari kiri sampai ke kanan berupa garis lengkung, bukan lurus. Lihat, pelan-pelan naik ke atas untuk garis lengkung seperti huruf C, sama cuman lebih besar. Bagian atas tarik garis lagi ke samping kanan pendek, kita satukan jadi satu titik. Bagian bawah sama. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Kita tarik jadi satu titik. Oke, kita ketemu ya. Tinggal kita gambar bagian sayap. Masuk ke dalam ya. Jangan di luar atau di tengah, tapi di dalam. Nah, kita coret garis bagian bawah. Kanan, naik lagi, masuk. Oke, kita gabung garis lengkung. Kalau sudah, ini diusahakan dihapus, tidak usah terlalu bersih. Nah, jangan terlalu ditekan, nanti sobek. Oke,
gambar biar kesannya terbang. Nah, gambar awan lengkung besar, kecil dua kali, kita balik, kecil dua kali, ya pelan-pelan tarik ke atas lagi seperti ini. Kita beri kotak ya, kita beri garis di bagian atas, bisa kita beri warna merah lambang bendera kita. Oke, nah ini nanti coba Pak Rahman pengen tahu, beri warna sendiri ya, dicampur, semakin banyak warna semakin bagus. Oke, ini kalau sudah masuk kita bahas biar kalian nanti mengerti. Oke, Rahman akhiri, sampai sekian, selamat malam, sampai ketemu kembali.